الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهروا على دين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak dan Ibu-ibu pengunjung ITC yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih memberi kesempatan pada kita untuk hadir bersama-sama di Forum Indonesia Terang ini. Sambil menunggu datangnya waktu maghrib untuk berbuka, sungguh nikmat apa yang bisa kita rasakan saat ini. Dan ini berbanding terbalik dengan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain saat ini yang tidak bisa menjalankan puasa atau Ramadan dengan tenang seperti kita, yaitu saudara-saudara kita di Rohingya dan saudara-saudara kita di Syria. Nah, saat ini saya kebagian menjelaskan sebelum nanti Ustadz Kiai Hafidz Abdurrahman yang akan menjelaskan tentang apa yang terjadi di Syria. Saya kebagian menjelaskan sekilas tentang sejarah secara singkat tentunya bangsa Syria. Baik, saya mulai. Sejarah Syria cukup panjang karena di sana ada kota Damaskus, di mana kota Damaskus ini adalah termasuk kota tertua, salah satu kota tertua dari deretan beberapa kota-kota tertua di dunia. Sekilas kita melihat letak geografis dari negara Syria, dan di sana kita melihat Syria berada di tengah-tengah beberapa negara lain yang dahulu disebut dengan Syam atau Biladus Syam. Mungkin kalau di sini hampir sama keadaannya dengan Nusantara, ya. Kalau dulu Nusantara, nah Nusantara ini membentang mulai Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Timor Timur sampai Papua Nugini. Ini adalah Nusantara. Nah, Biladus Syam saat ini terpecah ke dalam banyak negara-negara kecil, ya. Nah, kenapa wilayah Syam atau dikenal juga Levant dalam bahasa Prancis sampai hari ini menjadi rebutan banyak kekuatan-kekuatan besar dari dulu sampai sekarang? Karena kita bisa melihat posisi dari negeri Syam atau Syria, salah satu di dalamnya, ini luar biasa, sangat-sangat strategis. Dia berada di persimpangan beberapa benua. Yang pertama, persimpangan antara jalur dari benua Eropa ke Asia atau dari benua Asia ke benua Afrika. Kita bisa lihat, nah ini jalur dari Asia menuju Afrika. Kemudian selain itu ada juga jalur dari Asia menuju Eropa, berada di persimpangan seperti ini. Selain itu, di sana juga ada yang disebut dengan Terusan Suez. Terusan Suez ini bisa menghemat waktu kalau dahulu dalam pelayaran, ya, perjalanan dari Eropa menuju Nusantara karena mencari rempah-rempah itu tidak perlu memutar benua Afrika, karena kalau memutar benua Afrika ini memakan waktu kurang lebih sampai 3 bulan. Nah, ini bisa dipotong dengan melalui jalur Suez. Nah, di sini, nah ini dari Laut Mediterania dia masuk, di situ ada jalur Terusan Suez, kemudian masuk ke Laut Merah. Dan setelah lepas dari Laut Merah sudah masuk India, Samudra India, dan bisa menuju ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah.
dan jalur ini terkenal dengan jalur sutra. Sampai hari ini posisi negeri Syam ini sangat-sangat strategis, baik jalur darat, jalur laut maupun jalur udara. Semuanya jalur-jalur besar dunia ini akan melintasi wilayah Syam. Nah, kemudian demografi dari orang-orang negeri Suriah, ini komposisi penduduknya. Penduduk Suriah menurut sensus tahun 85 diperkirakan 10 juta lebih, 10.267, dengan pertumbuhan 3,4%, sehingga diperkirakan penduduk Suriah sekarang sekitar 20 jutaan. Jauh ya dengan Indonesia, 1/10 penduduk Indonesia. Indonesia 200 juta lebih. Nah, kemudian nenek moyang dari bangsa Suriah ini adalah bangsa Fenisia. Fenisia. Jadi sebenarnya orang Syam itu bukan orang Arab. Awalnya mereka punya bahasa sendiri, punya kebudayaan sendiri. Mesir juga begitu. Mesir punya bahasa sendiri, punya kebudayaan sendiri. Tetapi setelah berinteraksi dengan Islam, kemudian bahasa mereka menjadi bahasa Arab. Kemudian kebudayaan mereka adalah kebudayaan Islam, sehingga mereka pun identik dengan bangsa Arab dan bangsa Muslim. Kemudian di samping orang-orang Arab atau orang-orang Fenisia, ini juga ada bangsa Kurdi, kemudian Turki, Armenia, dan bangsa Drus. Kemudian bahasa mereka sehari-hari mayoritas menggunakan bahasa Arab, sebagian menggunakan bahasa Armenia, kemudian bahasa Turki dan bahasa Aramaik. Islam menjadi agama mayoritas dengan 86%. Ya. 86%-nya ini Sunni. Kemudian agama minoritas terdiri dari Nasrani, terus dan Yahudi, dan sebagian kecil dari mazhab Syiah. Sejak dahulu bangsa Fenisia awalnya adalah bangsa merdeka. Kemudian ketika masa kekuasaan Mesir, Mesir melebar sayapnya sampai ke Syam, dan Syam pun menjadi wilayah dari kerajaan Mesir. Ini terjadi pada 1600 tahun sebelum Masehi. Kemudian setelah itu beralih, setelah Mesir bisa dikalahkan oleh kerajaan Persia. Persia ini pusatnya di Irak dan di Iran. Ya. Ini ketika masuk abad ke-6 sebelum Masehi, Suriah menjadi bagian kekuasaan kekaisaran Persia. Tapi setelah itu tidak lama Suriah masuk ke dalam kekuasaan kekaisaran Romawi. Jadi setelah bangsa Mesir kemudian dikalahkan oleh bangsa Persia, Suriah menjadi bagian dari Persia. Kemudian Persia dikalahkan oleh Romawi, maka Syam pun menjadi bagian dari Imperium Romawi. Dan ini cukup lama Romawi mencengkram bumi Syam atau bumi Suriah. Ini berlangsung pada abad 4 sebelum Masehi. Jadi cuman 2 abad di bawah naungan Persia, sekarang berlari ke Romawi. Nah, kemudian seiring dengan terpecahnya Imperium Romawi menjadi 2, yaitu ada Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat pusatnya di Roma, dan Romawi Timur pusatnya di Bizantium. Atau di mana? Bizantium atau di Konstantinopel, ya. Sekarang menjadi Turki. Maka Suriah saat itu masuk ke dalam naungan Romawi Timur. Jadi enggak ikut Barat, tapi ikut Romawi Timur dengan pusat kekuasaannya di Konstantinopel atau sekarang Istanbul. Setelah
lama dicengkram dalam kekuasaan Konstantinopel, maka saat itu kemudian beralih ke dalam kekuasaan Islam. Nah, ini terjadi pada tahun 634 sebelum 634 sebelum Masehi. Maaf, itu bukan M atau sebelum Masehi itu ya. Kaum Muslim Arab berhasil menaklukkan Suriah dan memberikan ciri peninggalan yang begitu kuat hingga saat ini, yaitu bahasa Arab dan agama Islam. Jadi setelah ditaklukkan oleh kaum Muslimin, maka Suriah identik dengan Arab dan Islam, padahal sebetulnya tidak. Nah, kemudian dalam kekuasaan Islam ini pun beralih mengikuti rezim-rezim yang ada. Jadi Suriah ini ditaklukkan ketika dinasti Umayyah, ya, dinasti Umayyah, dan Damaskus menjadi pusat ibu kota kekhalifahan pada waktu itu. Ya, kemudian di era ini juga Suriah menjadi sentra kekuatan politik dan budaya dunia Islam. Jadi justru ketika di dalam kekuasaan Islam ini Suriah maju pesat, karena ibu kotanya juga di situ, kekuatan politik juga berpusat di situ, dan kekuatan kebudayaan juga berpusat di situ. Kemudian beralih dari Bani Umayyah, beralih ke Bani Utsmaniyah. Setelah pernah lepas ketika di zaman Bani Abbasiyah, sempat lepas sebentar, kemudian di Bani Utsmaniyah ini masuk lagi, ya. Suriah diperintah di Daulah Utsmani yang pada saat itu dalam perjalanan futuh Mesir, dari kekuasaan orang-orang Syiah Bani Fatimiyah. Jadi Suriah ini sempat dikuasai oleh Bani Fatimiyah yang bermadzhab Syiah, kemudian ditaklukkan lagi oleh Bani Utsmani. Pada waktu itu akan menaklukkan Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Bani Utsmaniyah dari Turki ini menaklukkan Suriah. Kemudian kemunduran Daulah Utsmani memberikan peluang bagi masuknya kekuasaan Eropa di Suriah. Nah, ketika menjelang tahun 1924 ini mulai kekuasaan Islam mulai lemah, dan mulailah masuk agen-agen dari Eropa menyebarkan pemikiran-pemikiran yang tidak Islami, kemudian memunculkan rasa kebanggaan terhadap kearaban. Jadi bukan bangga terhadap Islam, tapi bangga terhadap kearaban. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, Turki kalah, atau Daulah Islamiyah kalah perang. Sebagai konsekuensi dari kekalahan perang di Perang Dunia Pertama, maka Daulah Utsmaniyah harus menyerahkan sebagian daerah-daerahnya ke Eropa sebagai pampasan perang di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Jadi waktu itu bukan PBB ya, tapi LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian maka sejak saat itu jatuhlah Syria ke kekuasaan Prancis. Prancis. Mengapa Syria diberikan kepada Prancis? Karena memang Syria mempunyai hubungan sejarah, ya. Ketika sultan-sultan yang ada di Prancis itu menjalin kerjasama dengan Napoleon, ya, dan dengan antek-anteknya yang dari Perancis. Maka ketika Daulah Islam runtuh, maka Perancis mendapatkan bagian Suriah. Pada tahun 1740, Perancis memperbarui kapitulasi dengan tambahan referensi khusus atas Levant, maksudnya Syam atau Suriah, mengenai tempat-tempat suci di Palestina yang dikukuhkan melalui perjanjian pribadi Napoleon dengan sultan yang berkuasa atas wilayah Suriah pada tahun 1802. Kemudian setelah berhasil menguasai Suriah dengan utuh, Prancis mulai melaksanakan politik divide et impera, yaitu memecah
Syam menjadi beberapa negara ya. Yang pertama negara Lebanon, Lebanon Raya. Yang kedua negara Damaskus atau Suriah sekarang ini. Kemudian Alexandretta dan wilayah Latakia atau wilayah Alawi. Nah, kemudian dalam perkembangan dua wilayah terakhir ini bergabung ke Suriah. Nah, kemudian Inggris tidak terima atas itu. Kemudian mereka berusaha mengendalikan bagaimana caranya agar dominasi Prancis bisa diruntuhkan. Maka Inggris memasukkan agen-agennya juga dan memunculkan nasionalisme Arab di Suriah, sehingga mereka kecewa dengan Prancis. Kemudian mereka menuntut kemerdekaan. Jadi bukan wilayah otoritas lagi, tapi menuntut kemerdekaan. Nah, kemudian Inggris dengan skenario yang cukup bagus, kemudian mendapat dukungan dari rakyat Suriah, Inggris menyerang pada tanggal 8 Juni 1941, ya, Suriah diserang. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Sir Henry Headland Wilson menyerang Suriah melalui Palestina, Transjordania, dan Irak. Dan serangan ini berhasil. Maka sejak saat itu beralihlah kekuasaan dari Prancis menuju Inggris. Dan saat ini Inggrislah yang menjadi tuan atas negeri Suriah. Dan Prancis dikasih waktu untuk memberikan waktu untuk melakukan peralihan kekuasaan. Kemudian akhir 1945, Perdana Menteri Churchill Inggris meminta Jenderal De Gaulle dari Prancis agar menarik pasukannya dari Levant atau Suriah dan Lebanon secara total. Jadi gampangannya Prancis diusir habis-habisan oleh Inggris. Nah, maka sejak saat itulah Inggris mulai berkuasa dan mendominasi Suriah. Akan tetapi di kalangan bangsa Barat itu sampai hari ini, Inggris, Prancis, Amerika ini seakan-akan mereka bersatu. Tapi sesungguhnya mereka itu saling sikut-menyikut. Nah, dominasi Inggris atau Suriah ini membuat Amerika tidak terima. Amerika juga ingin menguasai Syam. Kenapa? Kita sudah tahu ya, tadi letak geografinya cukup strategis ya. Akhirnya Amerika mendukung Partai Ba'ath ya. Dimulai tahun 47, partai ini juga memanfaatkan kemarahan warga pedesaan dan Badui atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para politikus dan penguasa feodal Sunni. Nah, Partai Ba'ath ini didirikan oleh Aflah, ya, Michael Aflah. Ini seorang Nasrani, didukung oleh anggota-anggota yang mayoritas bermadzhab Syiah Alawiyah atau Syiah An-Nusriyah. Syiah An-Nusriyah ini bahkan pada level tertentu menganggap Imam Ali ini sebagai Tuhan. Sampai seperti itu. Pada tanggal 8 Maret 63, Partai Ba'ath resmi memegang kekuasaan dengan jalan kudeta. Dan sejak saat itu, sejak Partai Ba'ath berkuasa, maka sekarang berganti. Yang mendominasi bukan lagi Inggris tapi Amerika. Dan sampai hari ini terjadi terus upaya-upaya untuk saling berebut wilayah di wilayah Syam tadi ya. Nah, kemudian terakhir adanya peristiwa The Arab Spring atau revolusi Arab yang tidak terduga-duga ini, Amerika berusaha agar hegemoni dia, jadi wilayah kekuasaannya di negeri Syam ini jangan sampai ya beralih ke tangan yang lain. Dan saat ini kita tahu revolusi Suriah ini juga mendapat dukungan dari Cina dan Rusia. Nah, ini pasti ada udang di balik batu ini. Kenapa mendukung Suriah? Baik, adapun nanti setelah ini analisa bagaimana dan apa yang terjadi di Suriah, insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz
Hafidz Abdurrahman. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.